Quiz Twitter ya. Ada dua pemenang ya. Quiz Twitter. Twitter. Ya. Yang pertama adalah Novi Cahyanti. Ya. Kehilangan cahaya di saat sahur seperti sekarang harus aku ikhlaskan. Ikhlasin lah ya. Gak bisa lihat ini sahur. At ini underscore talk show. At Oppo Indonesia hashtag ini sahur 19. Oppo F3. Ya. Selanjutnya. Ya. Yang kedua siapa? Novia Lestari. At ini underscore talk show, at Oppo Indonesia. Aku kehilangan kipas angin, tapi aku ikhlas karena ada kamu yang lebih menyejukkan hatiku. David Bayu. David Bayu. Oke, hashtag. Hashtag ini sahur 19, Oppo F3. Iya, selamat. Itu dia ya. Selamat masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak dan hadiah dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Kamera. Itu dia. Ya. Oke, silakan calon tong. Silakan ngobrol lagi. Nah ini lebaran nanti ada rencana liburan kemana nih? Semua kita tanya. Ini dulu. Aku mudik ke Medan. Mudik ke Medan. Biasanya berapa lama mudik? Sampai lebaran tahun depan. Ya. Itu kampungnya siapa? Kampung aku. Orini yang di Medan ya? Cuma beberapa hari sih. Oh gak lama ya. Gak nyampe seminggu. Ketemu tulang gitu ya. Ketemu kalau, mama. Iya mama, mama. Tulang kan punya juga tulang. Paman kan tulang. Paman. Tulang punya dong. Lo gak bisa berdiri kalau punya tulang. Oh iya. Iya. Tulang kantung. Pulang kampung. Pulang kampung. Kalau Wulan. Nah kalau Wulan rencana lebaran. Aku sih sebenarnya semuanya udah di Jakarta Eyang. Semua jadi paling kita ngumpul di rumah Eyang. Tapi beberapa hari setelah lebaran memang keluarga ke Eropa karena ada satu sepupu yang menikah. Di sana. Ini kalau gue ceritain di sini orangnya marah. Kemarin dikejar-kejar wartawan. Siapa yang bocorin pernikahan gue? Soalnya dia aktor juga di Indonesia gitu. Oh. Kawin sama orang Prancis gitu. Wah. Sepupu gue yang aktor siapa kan cuma satu tuh. Tawar deh. Berarti marah lagi dong nanti. Silver Stallone ya? Jadi paling ke sana. Tapi bukan karena lebaran, karena ya kebetulan deket lebaran, jadi dijadiin libur lebaran, ya. Kebetulan libur juga, kebetulan ada sepupu menikah juga. Oh iya. Lebaran di Eropa ya. David. Itu nggak puasa di Eropa ya, kalau nggak jam 10 malam tuh buka puasanya. Oh bukan jam 10? Iya, kayak Shalom sekarang tuh kalau jam 3 imsak, bukanya jam 10. Jam 10? Lama ya. Berarti berapa itu? Apaan? Berapa itu? 19 jam. 19 jam dong. Oh, iya. Tapi iya, udah biasa iya. Jadi biasa. Apa-apa juga, sana kan dingin. David pulang kampung juga? Lebih seringnya kalau lebaran di Jakarta. Jakarta ya. Kampungnya yang kesini mungkin ya. Gak ada. Karena semua udah keluarga di sini. Bantu-bantu nyuci piring ya. Oh nyuci piring mah saya tiap hari. Gak pernah punya pembantu saya dari dulu. Oh, sendiri, hebat. Apa-apa sendiri. Wah oh, berarti masih saudara sama Caca Handika ya. Kan tadi saya minjem motor kamu buat trail ke gunung off road ya. Taunya motornya hilang le. Aduh tadi sepeda. Iya saya. Sekarang motor. Iya motornya Sule saya pinjem, saya janjian. Jadi motornya hilang? Hilang. Itu le apa? Tadinya mau diambil semua, untung saya bisa minta spionnya. Saya nggak ikhlas pokoknya. Ikhlasin aja le, tenang aja. Sepeda saya aja hilang. Ikhlasin aja. Oh iya, udah ikhlasin aja. Aduh, termakan omongan saya. Iya. Tadi mamang hilang sepedanya, saya bilang ikhlas. Iya, nah, sekarang motor saya. Kok saya gak ikhlas ya, Pak Ustaz? Gimana nih, Pak Ustaz? Baik, sebelumnya saya sampaikan salam. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ikhlas itu kalau secara kata artinya membersihkan dari yang kotor. Ya. Khalasoh itu bisa diartikan murni ikhlas itu. Karenanya sebuah amalan itu sangat bergantung dengan niatnya. Apakah dia niat ikhlas karena lillahi ta'ala atau tidak.
Jadi kalau kita lihat ada sebuah hadis yang menyatakan innamal amalu binniat. Jadi segala sesuatu perbuatan itu sangat bergantung kepada niatnya. Nah, niat ini kalau menurut Ibnu Qayyim, kalau ada seseorang yang melakukan amalan tetapi tidak ikhlas karena Allah, dia sebagaimana seorang musafir yang mengisi kantongnya dengan kerikil pasir. Jadi memberatkan tetapi tidak ada manfaatnya. Nah, jadi intinya ada di dalam sebuah ayat disebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benar enggak kalau kita itu melakukan sesuatu itu ikhlas karena Allah? Inna salati, salat-salatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku, benar enggak lillahi ta'ala? Padahal itu yang selalu kita ucapkan, tetapi seringkali kita lalai terhadapnya. Nah, selain itu memang perintah Allah juga wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya kita itu sebetulnya tidak diperintahkan apa-apa oleh Allah kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan cara yang ikhlas, kata Allah itu. Apa artinya? Artinya Allah menginginkan semua yang kita lakukan itu semuanya disandarkan kepada Allah semata. Nah, dalam konteks yang tadi ini, bagaimana seseorang seandainya melihat sebuah musibah itu bukan sesuatu yang buruk untuk dia. Keimanan seseorang itu bisa membuat musibah ini dia memahami bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Karena apa? Karena musibah sesungguhnya menggugurkan dosa-dosa orang tersebut dan menaikkan derajatnya di sisi Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga tapi terima kasih. Buat kalian yang mau nonton langsung di studio bisa menghubungi WhatsApp dengan nomor bawah ini. Ya. Dan saksikan terus ini sahur setiap hari di bulan Ramadan jam 2 sampai dengan jam 5 pagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami hanya ingin menghibur saja. Ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Besok kita ketemu lagi masih di Ini Sahur.